بسم الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم آه, سوارا جلاس Luar jelas. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات طوان بوان بلاجار ماليسيا بارك الله فيكم kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang barokah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dimudahkan di dalam kita memahami di dalam kita menyampaikan ilmu di dalam kita menyerap ilmu yang kita pelajari Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Rabbi srahli sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan bil lisani yafqahu qawli ma'asyir muslimin wal muslimat tuan-puan pelajar rahimani wa rahimakumullah kita masuk pada tanda i'rab jar. Kita masuk pada tanda i'rab jar dan kita masuk pada halaman yang ke-18. Insyaallah suara jelas ya. Barakallahu Fikum. Ya pada halaman yang ke-18 ya tanda irojer di sini adalah contohnya li talibin li, li rajuli maka talibin jer tandanya kasroh karena isim mufrad li talibaini li, baini, li rojulaini, Tolibai ini jar tandanya ya karena isim tas nia karena isim tas nia. Lito libina, Tolibina jar tandanya ya karena isim Jama Mudakar Salim li talibatin talibatin jar tandanya kasroh karena isim jamak mu'anas salim li tulabin tulabin jar tandanya kasroh karena isim jama' taksir li abika Abika jar Tandanya ya Karena asma'ul Khamsah Karena Termaksur Ma'asyir muslimin Wal-muslimat Tuan-puan pelajar Di Malaysia Rahimani wa rahimakumullah Ya Setelah kita melihat Dari tanda-tanda yang ada di bilik tersebut maka kita masuk pada latihan ya latihan di sini pada halaman yang ke 18 ya ada kata cari tanda irob jar kata yang bergaris bawah berikut ini dan berikan alasannya. Jadi kita sudah mengetahui tanda-tanda dari Arab Jer. Ada yang pakai kasroh, ada yang pakai ya, ada yang pakai fathah, ada yang pakai ya ini kasroh muqaddara. Ya kita sudah ketahui ini. Sekarang bagaimana kita mendeteksi dari apa? Mendeteksi dari latihan-latihan berikut ini. Nah, ya silahkan dijawab di komentar ya, di komen ya. Taib. Alhamdulillahi, Alhamdulillahi. Kata yang bergaris bawah adalah lillahi. Sayyid, apa E'robnya Lillahi Apa E'robnya Lillahi لله مجرور مسبوق بحرف الجر وعلامه جره كسره ظاهره على اخره لانه اسم المفرد Al-Qur'anu hudan lil-muttaqin Al-Qur'anu hudan lil-muttaqin Kata yang bergaris bawah adalah lil-muttaqin Apa erobnya lil mutakina? طيب للمتقين المتقين مجرور مسبوق بحرف الجر وعلامة جره هي لأنه جمع مذكر السالم طيب ما شاء الله بارك الله فيك Jazakillahu khairan Puan Rubiah At-tayru alal al al-asyari At-tayru alal al al-asyari Taib Kata yang bergaris bawah adalah al-asyari Nam, al-asyari Apa Arabnya Al Asjari? Silakan tuan puan pelajar Barakallahu fik. Naam. Ya. Naam, masyaallah. Ya, Al Asjari Arabnya adalah majrur. Masbukun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu jam'ut taksir li'annahu jam'ut taksir naam alkitabu kal ustadi alkitabu kal ustadi masyaallah sahih ya, puan salama puan salama puan rubiah masyaallah Al-kitabu kal-ustadi kata yang bergaris bawah adalah al-ustadi ma i'rabul al ustadi apa i'rabnya al-ustadi Tayyib. Al-ustadi majrurun masbukun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi kasrah. Kenapa dengan kasrah li annahu ismul mufrad. Naam, masyaallah. Sahih puan Rubiah. Hadzal kitabu lidda'i. Hadal kitabu lidai. Naam. Kata yang bergaris bawah adalah adai. Ma'irabu dai. Insyaallah. Sahih. Puan Salmah. ما يراب الداء الداء مجرور مسبوق بحرف الجر مجرور بحرف الجر وعلامه جره كسره ظاهره كسره مقدره لانه Ismul Mangkus Sahih Wan Rubiah Masya Allah Barakallahu Fik Salim minal adha Kata yang bergaris bawah adalah al adha Kata yang bergaris bawah adalah al adha Ayrabul adha Barakallahu Fikum Tayyib. Al-adha Arabnya adalah majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun li annahu ismul maksur. Barakallahu fikum. Khadijatu a'lamu min barirata. Kata yang bergaris bawah adalah barirah ma i'rabu barirah ya yeah. ma i'rabu barirah naam ya yeah. ma i'rabu barirah بَرِيْرَهْ إعربه مَجْرُورٌ بِحَرْفِ الْجَرِّ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ فَضْحَةٌ yeah. لِأَنَّهُ إِسْمُ غَيْرُ مُنْصَرِفٌ ما شاء الله صحيح يا بوان ربيع ما شاء الله نعم Nazartu ila ma'ahida wa madarisa wa masajida fi jawal wusta. Ya. Yeah. Nazartu ila ma'ahida wa madarisa wa masajida fi jawal wusta. Ya. Yeah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya. Yeah. Kata yang bergaris bawah adalah ma'ahida. Ma'ahida. Kata yang bergaris bawah. Ma'ahida adalah Eropnya majurur. Jer. Dengan adanya atau dimasuki huruf jar. Ya. Huruf jar. apa tanda jernya ya apa tanda jernya tanda jernya adalah ma'ahida ikut wazan fawaila ini juga termasuk isim ghairu munsharif maka kasrohnya dengan fat fathah. Jelas tu inda ahi bakar. Jelas tu inda ahi bakar. Kata yang bergaris bawah adalah ahi. Ahi. Naam. Apa Arabnya ahi? Ahi Arabnya adalah majrur. li'annahu asma'ul uh, akhi, i'rabnya adalah majrur. ya apa tanda jernya adalah dengan ya kenapa dengan ya, karena dia termasuk asma'ul khamsah termasuk asma'ul khamsah ya Inda akhi bakrin. Safar al-ustadu ma'atil midaini. Kata yang bergaris bawah adalah atil midaini. Apa Eropnya atil midaini? Atil midaini. Baik, Masya Allah. Ya. Atil ini majurun Atil midaini majururun. Ya. Wa alamatu jarrihi ya. Kenapa dengan ya? Karena termasuk isim Tas. niyah. Masya Allah. Barakallah Ya. Kemudian yang selanjutnya. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Kata yang bergaris bawah adalah al-mukhlasin. Apa Arabnya ya al-mukhlasin? Ya. Apa Arabnya al muhlasin Arabnya al muhlasin adalah majrurun. Bi jari Nah, Masya Allah. Tanda jarnya dengan ya karena termasuk jamak mudakar salim. Uridu sa'adata fid daraini. Uridu sa'adatan fid-daraini. Kata yang bergaris bawah adalah ad-daraini. Ya, kata yang bergaris bawah adalah ad-daraini. Ya, kata yang bergaris bawah adalah ad-daraini. Tayyib, ya, kata yang bergaris bawah adalah ad-daraini. Apa ya Rabnya ad daraini ini? Baik. ad daraini ini Masya Allah. Jer. Dengan ya. Karena isim tasniyah. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Hadihi risalatu min Abi Hadihi risalatu min Abi Salimin. Kata yang bergaris bawah di sini ada Abi Salimin. Abi Salimin. Apa eropnya Abi? Apa eropnya Abi? Taib. Abi adalah majurur bihar fil Wa alamatu jari hiya lima dabiya li annahu asmaul khamsa. Ya, ada salimin majurur karena dia sebagai Mudafun ilai Masya Allah sahih puan rubia. Kemudian yang selanjutnya adalah adhabu ilal makha. Adhabu ilal maqha Adhabu ilal makha. Ma'irabu al maqha Ma'irobu al-Makha Apa erobnya al-Makha? Al-Makha Erobnya adalah Jer Masya Allah majurur Sahih Puan Rubiah majurur Jernya dengan Kasrah muqaddara. Kenapa dengan kasrah muqaddara puan Rubiah? Karena termasuk isim maksur. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Billahi hadha haqqun. Ma'irabu billahi. Ma'irabu billahi Allahi Jer au majururun Bi harfil jarri Wa alamatu jarrihi Kasrah Limadha bil kasrah li anna ismul Mufrat Tayyib Silahkan ada pertanyaan Ada soal Sebelum kita Lanjutkan Sebelum kita lanjutkan Baik. Kalau enggak ada kita lanjutkan pada Asmaul Halaman 20. Ya. Sudah dibuka halaman 20? Yang sudah dibuka halaman 20, tulis angka 20. Masya Allah, barakah MasyaAllah. fit. Masya Allah, barakah Allah Mana yang lainnya? Ayat yang lainnya. Taib. Kita masuk pada asmaul khamsah Asmaul khamsah ya lima isim. abun akhun hamun fu du jadi asmaul khamsa itu adalah abun akhun hamun fu du jadi asmaul khamsa itu abun akhun hamun fu du ini asmaul khamsa yang tanda rofaknya menggunakan waw. Jadi abun, akhun, hamun, fudhu. Tanda rofaknya adalah dengan waw. Tanda nasabnya dengan alif. Dan tanda jernya dengan ya. Asma'ul khamsah. Harus dimutafatkan kepada selain Ya Mutakalim, atau yang menunjukkan makna saya. Jadi, asmaul khamsah itu akan dikatakan sebagai asmaul khamsah ketika dihubungkan dengan kata lainnya. Contoh. Di sini ada kata "Abu Hamidin Karimun". Abu Hamidin Karimun, ya, Abu dikatakan sebagai Asmaul Khamsa karena bersambung dengan kata lainnya, yaitu Hamid, karena bersambung dengan kata lainnya, yaitu Hamid. ya Abu Hamidin Karimun maka Abu di sini sebagai asmaul khamsa ya Hamidin mudafun ilaih ya. Kenapa disambung dengan wawu? Karena kondisinya adalah ro, Kemudian yang selanjutnya adalah Inna abahamidin Karimun, inna aba hamidin karimun. Inna aba, sekarang asmaul khamsah di sini dalam kondisi nasab. Jadi, asmaul khamsah di sini dalam kondisi nasab, ya aba menggunakan alif aba dengan menggunakan alif hamidin mudhafun ilaih karimun mulia abu hamidin karimun inna aba hamidin karimun nah. kemudian yang ke tiga adalah jer jar an abi hamidin an abi hamidin ya yeah. an abi hamidin abi asmaul khamsa jadi abi ini termasuk asmaul khamsa ya yeah. abi ini termasuk asmaul Khumsah. Jadi Abi termasuk Asma'ul Khamsah Dalam kondisi Jer Maka Jernya dengan Ya Abu Hamidin Karimun Abu Asma'ul Khamsah Dalam kondisi Rafa Inna Aba Hamidin Karimun Aba Termasuk Asma'ul khamsah dalam kondisi nasab. An Abi Hamidin Abi termasuk asma'ul khamsah dalam kondisi jar. Kemudian juga di sini ada kata Akhu Hamidin Karimun. Inna Akhu Hamidin Karimun. An Akhi Hamidin Karimun. Kemudian juga di sini ada Ayah mertua atau ipar. Hamu hamidin karimun. Inna hama hamidin karimun. An hami hamidin. Ya. Kemudian fu. Artinya adalah mulut. Fu hamidin jamilun. Inna fa hamidin jamilun. Ah. ala fi hamidin ala fi hamidin fu hamidin jamilun inna fa hamidin jamilun ala fi hamidin ya kemudian yang selanjutnya adalah dhu ilmin karimun ya dhu ilmin karimun inna dha ilmin karimun lidhi ilmin. Jadi semuanya ini adalah contoh-contoh asma'ul khamsa, Ada yang dalam keadaan rofa, ada yang dalam keadaan rofa, ada yang dalam keadaan nasab, ada yang dalam keadaan jer. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silahkan. Taip, ketika tidak ada kita lanjutkan. Tanda rafa' asmaul khamsah Abu Hamidin karimun. Ya. Rafa' tandanya waw karena asmaul khamsah. Abu Hamidin karimun rafa' tandanya waw karena asmaul khamsah. Tanda nasab asmaul Taib ya. Nah, asmaul khamsah bisa juga disambung dengan nama perempuan. Bisa, ya. Abu Khadijah, Abu Aisyah, Inna Aba Aisyah, ya fi abi Aisyata boleh ya jadi insya Allah boleh uh, asmaul khamsa digabungkan dengan yakni mu'a mu'anas nama mu'anas barakallahu fiq puan Yusuf puan salama Yusuf nah kemudian selanjutnya adalah inna aba hamidin karimun ya aba nasab tandanya adalah alif karena asmaul khamsa inna akha hamidin karimun akha hamidin nasab tandanya alif karena asmaul khamsa kemudian tanda jer. asmaul khamsa ala fi hamidin ala fi hamidin ya fi hamidin jer tandanya ya karena asmaul khamsah ya li ilmin di ilmin ya di adalah asmaul khamsah dalam kondisi jer tandanya adalah ya silahkan ada pertanyaan barakallahu fikum Masya Allah Barakallahu fiqh Puan Salmah uh, Salma Ada yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, e, ketika tidak ada, ya, kita lanjutkan di latihan. Sekarang, tulis-tuliskan asmaul khamsa. Silakan ditulis di komen, para ya. Apa asmaul sah? Yang pertama abun, yang kedua akhun, yang ketiga hamun, yang keempat fu, yang kelima adalah zu. Ya, barakallahu fiik. Latihan yang kedua, Masya Allah sahih ya puan Salma. Abun akhun hamun fu dhu. Masya Masyaallah. Baik, apa tanda rafa' asmaul khamsa? Sekarang apa tanda rafa' asmaul khamsa? Insyaallah para fiik. Ya. Tanda rafa asma'ul khamsa adalah dengan waw. Masya Allah betul Puan Rubiah. Ya. Yang ke tiga. Apa tanda nasab asma'ul khamsa? Apa tanda nasabnya sekarang? Apa tanda nasabnya? Asma'ul Asma'ul khamsa. nasab dengan alif. Masya Allah, Barakallah, Fik. Betul, Puan Rubiah. Masya Allah. Betul, Puan Siti Mazmin. Barakallah Fik. Ya. Selanjutnya, apa tanda jar asma'ul khamsah? Masya Allah. Betul, Puan Datin Haja Jamila. Nah, betul, Puan Salma. Nah, ya. Apa tanda jar asma'ul hamsah? Ya. Nah, dengan ya. Masya Allah, betul. Betul. Nah, barakallah fiqh. Nah. Masya Allah, sahih. Sahih, barakallah fiqh. Ya. Sekarang kita masuk di latihan. Cari asma'ul hamsah dan tentukan tanda i'rabnya. Ya. Silahkan ditulis di komen. Ya Abu Bakrin, ijtahid fit ta'allum mana asmaul khamsahnya? Ya Abu Bakrin, ijtahid fit ta'allumi mana asmaul khamsahnya? ما شاء الله أبا بكر ما شاء الله بارك الله فيك نعم ما شاء الله بارك الله فيك نعم أين أخو هند أين أخو هند أبا ما شاء الله صحيح طيب أين أخو هندن طيب ما أنا الخمسة الخمسة ما شاء الله بارك الله فيك بتول 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 Ya. Yeah. Aina akhu Hindin? Mana asmaul khamsahnya? Masyaallah, ahu barakallahu fik. Naam. Masyaallah, barakallahu fik. Betul. Masyaallah. Naam, barakallahu fina fi, fi umurul husna. Nukrimu dha ilmin. Nukrimu dha ilmin. Mana asmaul khamsahnya? نكرم ذَا عِلْمٍ نُكْرِيْمٌ ذَا عِلْمٍ ذا ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك احسن الله اليك احسن الله اليك نعم نعم يا ذا ما شاء الله هذه الهديه من حمي خالص ما أسماء الخمسة هذه الهديه من حمي خالص حمي <متصفيق> ما شاء الله بارك الله فيك أحسن الله إليك مسها أخو حسن fa bintihi ya yeah. masaha akhu hasanin fa bintihi mana asmaul khamsahnya masaha akhu hasanin fa bintihi ya yeah. Aku sahih, aku masaha, aku hasanin, fa bintihi. Di sini ada aku dan juga ada fa. Terima saham mengusap aku saudara Hasanin, saudaranya Hasan fa bintihi mulut dari anak perempuannya. Jadi di sini ada dua. Ada aku dan ada fa. Ada aku dan ada fa. Asma'ul khamsahnya Nah Tilka sayyaratu lihami Zaidin Mana asma'ul khamsahnya? Tilka sayyaratu lihami Zaidin Mana af'alul khamsahnya? Taib Hami barakallafik Asanallahu ilaik Nah yeah. Ya هل أبوك في البيت آه، ما اسماء أسمع الخمسه هل أبوك في البيت ما أنا أسمع الخمسه هل أبوك في البيت ما اسماء أسمع الخمسه ما شاء الله أبو بارك الله فيك مات ذو علم في سفره، من أسمع الخمسه؟ ما شاء الله، مات ذو علم في سفره، من أسماء الخمسه؟ ما شاء, ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك، ذو، ما شاء الله، ما شاء الله. Taib, ada pertanyaan Barokahlovik sebelum kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Kalau tak ada kita tutup, ya pertemuan kita mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di balas ya, apa yang kita usahakan untuk kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, apa yang kita lakukan semoga termasuk بركان برضي الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم, اللهم إنا نسألك قلبا سليما يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا زيادة الإخلاص والعلوم المباركة والأعمال الصالحة والهمة في التربية والدعوة واللين والرفق والحكمة والمجاهدة والصبر والمصابرة والتوضؤ وكثرة الدعاء وَخُسْنَ الخاتمة ونعيم الْبَرْزَ ونعيم الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم سهل لنا في تعلم لغة العربية. اللهم يسر لنا يا أرحم الراحمين. في تفكه وتعلم قواعد اللغة العربية. اللهم يسر. اللهم سهل لنا يا أرحم الراحمين. في تعلم وتفكه قواعد اللغه العربيه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.